Okay, selamat petang semua. Sharon telah pun jelaskan secara terperinci syarat kelayakan-kelayakan yang perlu seorang pembida ada dan apakah yang pembida itu perlu buat seperti surat wakil dan sebagainya. Another thing that yang satu perkara yang penting sebelum kita membida itu adalah bank draft. Bank draft 10% itu adalah sangat penting. Tanpa bank draft, kamu tidak boleh membida. Okay? Jadi pastikan bank draft itu dalam bentuk yang betul lah that, kamu perlu dapatkan daripada bank. Dan di belakang bank draft itu tulis nama pembida, nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat, butir-butir harta yang kamu nak bida dan nombor kes. Setiap kes lelongan di mahkamah akan mempunyai nombor kes. Tulis di belakang bank draft dan depositkan di mahkamah sehari sebelum lelongan itu dijalankan. Okay. Sekarang dengan sistem e-lelong, saya rasa kamu boleh, memang kamu boleh mendepositkan bank draft itu ke mana-mana mahkamah tinggi yang berdekatan dengan tempat kamu sehari sebelum kes bidaan itu dijalankan. Okey. Lagi satu, bagi pembida-pembida yang ingin melantik wakil untuk membida, pastikan surat kebenaran itu jelas menjelaskan siapa adalah wakil, nama penuh, nombor kad pengenalan dan butir-butir hartanah itu mesti dinyatakan secara jelas. Okey, kalau ada apa-apa kecacatan dalam surat kuasa wakil, pelelong mempunyai hak untuk menolak surat itu ataupun mahkamah pun tidak akan membenarkan pembida itu mendaftarkan diri. Okey, ini adalah kelayakan-kelayakan yang kita boleh lihat. Tetapi bagi saya, perkara yang paling penting sebelum seseorang itu membida dalam satu harta untuk lelong, tolong pastikan yang kamu ini, kalau kamu ingin mengambil loan, pinjaman daripada bank, sebelum membida, tolong pastikan kamu layak untuk mendapat pinjaman bank sebelum kita depositkan deposit 10% itu. Kerana kebanyakan, cuba beritahu Aira, dia bukan sahaja kelayakan untuk menjadi seorang pembida, itu perlu lihat daripada aspek legalities ataupun yang telah diminta oleh ataupun yang perlu dibuat mengikut undang-undang. Bukan itu sahaja. Satu lagi kelayakan yang perlu ialah kelayakan untuk menerima pinjaman. Itu ya. Kelayakan. Ya. Kerana dalam pengalaman saya, saya selalu jumpa anak-anak guam yang selalu pergi bida, pergi beli bank draft, terus bida dapat beli property itu datang dengan kontrak jumpa kita, jumpa peguam. Lepas itu saya akan tanya dia, okay, kamu nak beli secara tunai ataupun bank loan? Dia akan cakap, okay, bank loan. Okay, adakah sudah apply? Okay, baru nak apply. Okay, kita apply. Tapi dalam masa satu bulan lepas itu, bank loan akan direject, akan ditolak. So dalam masa 120 hari itu, kita sudah pun rugi banyak masa. Kemudian, there's no time for you to go and get any other source. So bila kamu tak layak ataupun mungkin nama kamu disenarai hitam dalam Sitos, kamu tak layak dapat bank loan. Jadi tolong pastikan kamu betul-betul berhak mendapat bank loan sebelum kita kita pergi membida dalam satu lelongan awal. Excellent, excellent Syamila. Excellent sharing. So